Halo teman-teman, bersama lagi dengan Sajian Bunda. Di video kali ini kita akan membuat kue dari ubi ungu. Rasanya manis, gurih, lembut, dan kenyal. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita masak. Pertama, kita siapkan ubi ungu. Ini sudah kita kupas dan dicuci sampai bersih ya teman-teman. Kemudian parut memanjang ubi ungunya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita oles loyang dengan minyak goreng sampai rata supaya nanti kuenya tidak menempel. Lalu tuang ubi ungu dalam cetakan. Sebelumnya tadi kita sudah panaskan kukusan sampai air mendidih. Kemudian kita kukus ubi sampai matang dan lunak. Sambil menunggu, kita campurkan tepung beras dan tepung tapioka. Tambahkan garam. Tambahkan juga gula pasir. Lalu kita tuang santannya. Kita aduk sampai tercampur rata. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Setelah ubi matang dan lunak, kita tuang larutan santannya. Perlahan tuangnya ya teman-teman, jangan sampai tumpah. Kemudian kita akan kukus kembali sampai matang kurang lebih 30 menit. Nah, ini kuenya sudah matang, lalu kita matikan saja apinya dan kita akan dinginkan kuenya. Jika kuenya sudah dingin, lalu kita keluarkan dari cetakan dan kita potong-potong. Kue ini enak banget, manis, gurih, lembut, dan kenyal. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.